aku Reti. Kali ini kita lagi ada di segmen MD Visit dan kita lagi di daerah Pantai Indah Kapuk atau yang bisa disebut Peak. Mau ngapain aja kita di sini? Yuk ikut aku. Nah, sekarang kita udah ada di lokasi yang pertama nih. Aku udah ada di Cove. Di sini ada banyak banget tenan F&B yang tentunya udah dikurasi, jadi rasanya enak-enak banget. Kalau sore-sore, Mamis mau ajak anak-anak ataupun mau ajak keluarga, itu pas banget bisa duduk-duduk sambil melihat tuh di belakang tuh bisa kelihatan kayak ada laut gitu, sambil kalau ada pesawat lagi mau landing atau mau take off itu juga kelihatan. Dan satu lagi di sini, Mamis bisa bawa pet atau binatang peliharaan kesayangan untuk jalan-jalan juga loh. Jadi kita lihat langsung yuk kayak apa di dalamnya. Nah, selain ada tenan-tenan F&B, di sini juga ada baju-baju dan aksesoris yang lucu-lucu banget. Dan juga sering ada event-event yang Momis dan keluarga bisa datengin juga loh. Juga ada nih tempat bermain anak. Aku mau cobain ah. Selesai nih explore keliling-keliling di The Cove di Peak. Sekarang aku mau kemana? Yuk ikut aku. Nah, sekarang aku udah sampai di By the Sea. Kita lihat ya, ada apa aja sih di sini? Nah, kalau di sini lebih berimbang nih antara yang baju-baju, tas untuk yang dewasa maupun anak-anak. Tapi pilihan untuk food and beverage maupun dessert-dessert gemesnya juga banyak. Nah, silakan Mamis lihat-lihat deh ya. Mamis belanja, lihat-lihat nih anaknya bisa banget sambil main-main di sini, pasti happy banget. Aku aja pengen naik. Sering ada kegiatan untuk anak dan orang tua, Moms. Yang udah pernah terjadi di sini tuh sempat ada pameran mainan, lalu ada melukis-melukis bareng-bareng gitu anak dan orang tua. Dan kegiatannya itu beda-beda, biasanya adanya di weekend. Untuk lihat minggu itu ada kegiatan apa, Moms bisa cek aja di Instagramnya. Nah, di sini juga ada ruang menyusuinya loh, Moms. Tempat untuk ganti pampers, untuk mau tiduran dulu kalau mami lagi mau persiapan untuk menyusui juga bisa. Di sini ada tempat untuk cuci tangannya, ada sabunnya juga, dan ruangannya cukup nyaman ya, Mam. Oh iya, kalau perlu pumping di sebelah sana juga disediain banyak colokan. Penting banget kan? Udah nyampe di Aloha Peak nih, tepatnya
gemes banget dan pastinya anak-anak happy banget di sini. Kita lihat ya, ada apa aja sih di sini? Di sini udah banyak banget nih tinen makanan dan minumannya. Jadi untuk mami stay di rumah nggak boleh dan nggak perlu juga sih sebenarnya bawa makanan dan minuman dari luar ya. Nah, untuk mami semua mau MD kemana lagi nih? Nanti kalau misalnya ada requestnya, kita akan bikinin MD visit edisi lainnya. Jangan lupa untuk komen di bawah ini, subscribe, likes, dan share ya postingan-postingan YouTube Mommy's Daily. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!